下那个。Bersama kami rambut gondrong Ronaldo, wajah ganteng mirip Ronaldo. Dan kembali ke pertandingan yang kita saksikan, tampaknya set yang keempat. Kita tunggu saja respon dari Perkasa Sakti. Akankah berhasil kali ini memperpanjang nafas di turnamen kali ini? Sudah lepaskan, ada di luar biasa Roy, angkat adik dan bola kick masih bergerak balik. Sambilan kecepatan masih ada tekanan, ada tegar, masih ada, masih bisa dapat kali Ari. Balik kali ini ada Lukman, Rasli masih kembali satu sekarang. Kali ini ada Ari tinggi, ada tegar. Inter satu tanpon dan kali membuka rekening poin perdana untuk tim dari Perkasa. Balik kali ini ada sang center, ada Ari sudah lepaskan, ada di luar biasa, agak bola tinggi bahaya, ada Farid tanpa ragu-ragu kamu masih melambung balik satu serangan yang tegar bisa diadakan oleh Farid. Balik ada Royce Carmito namun berhasil di luar biasa dan Resi Mayhake. Ada foul namanya akan dilakukan oleh Dimas. Berikan ini satu keuntungan kembali dapat oleh tim dari Perkasa. Bali satu dengan yang akan dilakukan oleh tim dari Perkasa. Ada Aris lepaskan. Nah, apa yang terjadi tanpa yang masuk. Berikan ini servis es di peroleh oleh tim dari Perkasa Sakti. Bali kita saksikan satu tekanan kembali dilakukan oleh Ari. 3 poin berturut-turut dihasilkan di awal set yang keempat. Ada di luar biasa dari Rois, agar pelatih Adit namun apa yang terjadi kepada gagal sudah melakukan double touch tadi. Kembali poin didapatkan pertama kembali untuk Perkasa Sakti 4-0. Luar biasa kali ini kita tunggu ada Ari sang setter sudah lepaskan, ada di lan kali ini pengamatannya jitu dari sang libro. Balik kali ini poin dibuka perdana untuk Poncoate. Ada sang center kali ini Adit Pradana, tiba-tiba sekali bunda sudah lepaskan, ada di luar biasa agak pelatih bahaya dan satu poin dari tegar tampaknya kali ini berhasil di blok, masih jatuh di area permainan sendiri dan kali ini keuntungan kembali untuk Poncoate. Ada Adit Pradana sudah lepaskan, ada di dari Galo, akan arena kembali sukar dipercaya namun lawannya balik kali monster block nama tiba saja balik menambah agak untuk Poncoate mencari 3-4 telah namun pasti hanya terbal satu poin. Sudah lepaskan, ada di luar biasa, akan arena 3-1 poin dari tegar gagal dihadang balik kali membuat poin berbalik untuk tim Perkasa 5-3 di set yang keempat. Ada Rizky Baihaki, tiba-tiba sekali bunda siap kali ini siapa yang kaya akan dituju. Sudah lepaskan, ada di dari Harim agar pelatih bahaya kali Harim sampai terlalu lebar crossfire dan kali ini satu keuntungan kembali diperoleh untuk Perkasa Sakti 6-3. Kita saksikan masih Rizky Baihaki, tiba-tiba sekali bunda siap kali ini siapa yang akan dituju. Sudah lepaskan, tambah kali ini letih lelah lesu menghinggapi seorang Rizky. Pindah akan menjadi 4-6. Ada Madi Hari putar sikuli bundar kali persiapkan melalui satu jam sok, ada di luar biasa Galo, akan Ari 3 kali ada tegar masih bisa dihadang, ada tegar namun kali ini apa yang terjadi tampaknya terlalu panjang. Kita saksikan, tapi ada toss kita saksikan kali ini. Dan kembali satu keuntungan didapat oleh tim dari Perkasa Sakti. Kembali kita saksikan satu keuntungan. Terhentikan kali ini. Terhentikan, tapi masih tidak percaya seorang Dimas.
Ia merasa menyentuh bola namun apa daya, kita hargai keputusan wasit. Kembali kesaksian, satu serangan kembali. Ada Tegar Samudra. Putar sikul bunda sudah lepaskan, ada di luar biasa, akan hati dan bola. Ini dia kali patah hati seorang Dimas. Bayar tuntas tadi satu kesalahan yang tadi. Pindah akan mencari 5-7. Ada Dimas kali ini bersiap. Tiba-tiba sikul bunda sudah lepaskan, ada di luar biasa dari Tegar Hamzah overpass. Serang balik kali Hadi Pradana dan sampai. Namun apa yang terjadi? Monster block kali bernama Imam balik mendulang poin tambahan untuk Perkasa Sate 8-5 dan kali ini satu technical time terjadi. Pertandingan kita sama yang berpresi kembali terjadi. Momentum kali ini untuk tim dari Perkasa. Ada Lukman sudah lepaskan, jauh belakang ada di luar biasa, akan ada kali bahaya dan satisfy. Asal Nuki kali ini kakak dia yang spasuli Tegar balik poin pertama untuk tim dari Poncowati. 6-8 ada Roy Sarmento bersiap kali akan melalui nesel sudah lepaskan, ada di luar biasa Tegar akan Ari dan boyak. Hasil kali ini diblok oleh Dio Arya balik mendulang poin tambahan mencari 7-8. Kalau namun pasti hanya terpaut satu poin. Ada Roy Sarmento sudah lepaskan, ada di luar biasa akan pelatih dan boyak dari Iman gagal di bendung. Balik kali ini berhasil pindah angka untuk Perkasa 9-7. Ada Imam kali bersiap. Tiba-tiba sekulit bunda fokus konsentrasi kali ini sudah lepaskan, ada di luar biasa Farid akan rawat sekali yang Farid terjadi duel di atas dan masih bergulir. Angkat dia kembali ada Farid mendapatkan bola di sudut yang sangat sulit dijangkau. Posisi yang satu kembali kali pindah angka menjadi 8-9. Ada Farid kali ini, tiba-tiba sikulit bunda akan mengambil satu jump shot, ada di luar biasa akan arena menampil terjadi. Tapi jurus itu dari arena dari keluar pasal 3-8 mindahkan angka untuk tim Perkasa. Balik kali ini ada seorang Galo, tiba-tiba sikulit bunda sudah lepaskan, ada di luar biasa kali akan arena kembali Dewo. Satu hadiah yang kurang sempurna tadi, terlalu panjang dan poin cuma-cuma diberikan untuk Perkasa Sate. Unggul dengan margin 3 angka di set keempat kali ini. Ada Galo sudah lepaskan, ada di garis Harik, akan Ari kali Harik masih bisa diadang kembali satu serangan, akan Ari kali bahaya Tegar masih juga diadang. Namun apa yang terjadi tambahnya ngincar paswal kembali satu keuntungan dijabat oleh tim dari Perkasa. Mainkan musiknya DJ. Dan kembali ke pertandingan, kali ini momentum terus dijaga oleh tim dari Perkasa saat ini di set yang keempat. Unggul dengan margin 4 angka. Kita tunggu respon dari Poncowati akan berhasil nyaman kedudukan di set yang keempat. Indah ketika bersama akan adikkan di arah Hare. Tipu daya masih berhasil dihadang. Serang balik lakukan, ada di luar biasa akan ada Dimas kali dasar kembali. Sambaran maut dari Hare gagal diantisipasi, balik kali pindah agak mencari 9-2 pas dan memutus rentetan poin yang dihasilkan oleh Perkasa. Ada Dio Arya sudah lepaskan, terbang tinggi namun ada di luar biasa akan akhir Ari bahaya Tegar masih bisa dihadang balik satu serangan akan Ari bahaya Tegar. Satu sambaran maut kali ini gagal diantisipasi, kali pindah agak mencari 13-9. Ada Ari Sang Seba, tiba-tiba sikulit bunda fokus konsentrasi kali sudah lepaskan, ada di luar biasa Harid akan adik bahaya dan back dari Farid.
gagal dijaga dengan sempurna, balik pindah agam jadi 10-13. Ada Adit Pradana, sang center kali ini. Kocowati bersiap, sudah lepaskan. Ada di sang libero, agar arena sukar dipercaya. Kita rekannya tadi sendiri, balik menambah angka untuk tim dari Kocowati. Gagal menyeberang net dengan sempurna. Ada Adit Pradana kembali. Sudah lepaskan, ada di luar biasa di galau agar Ari di iran tegar. Masih tadi ada balik satu gana, agar pelatih kali ada tegar. Jam belakang ada Farid, agar Adi Prada ada bahaya, ada Hare. Ada Roy, Sarmedo, kita bersatu touch ball. Kali satu kontuan untuk tim dari Boncawade. Dan satu tembak untuk tim dari Perkasa. Mainkan musiknya DJ. Dan kembali ke pertanian, momentum kali ini berbalik. Walaupun masih terdiam Poncowati, terus menjaga asa untuk menyamai kedudukan 12-13. Ada Adit Pradana bersiap di terdiam kali ini. Sudah lepaskan, ada di luar biasa kalau akan pelatih Aret. Apa tangguh namun masih bergulir. Akan Ari kembali kali ada yang tegar. Masih juga dihadang. Akan Luman kembali ada Rizky juga ragu-ragu. Bahaya satu tegaran, Adit Pradana bahaya. Rae Sarmedo hasil kali menyamai kedudukan menjadi 13 sama. Ada Adit Pradana. Kita saksikan kali ini tim-tim masih kulit bunda sudah lepaskan. Ada di dari galau akan arena bola kini masih bisa dihadang. Balik kali ada Lukman satu cross fight. Gagal kali ini dihadang oleh Poncowati dan kembali berbalik unggul untuk tim dari Perkasa Sakti. 14-13. Kita saksikan kali ini ada Rizky Bayhaki. Tim-tim masih kulit bunda sudah lepaskan. Ada di garis sang libero akan ada bahaya kali sampai berhasil diblok. Luar biasa kali monster block bernama Imam. Balik satu keuntungan tambahan untuk tim dari Perkasa Sakti. Unggul dengan margin 2 angka. Ada Rizky Bayhaki. Putar sikul bunda sudah lepaskan. Ada di sang libero akan di bahaya ada Haring. Berhasil di luar biasa agar Ari tinggi. Ada Rizky tambah ragu-ragu. Serang balik dapatkan. Akan Adi bahaya ada Hare. Dan Sukari percaya. Ada tos kita sosial tambahnya. Kembali kali ini poin berbeda kembali untuk tim dari Poncowati. Ada Mani Hari. Putar Sigul Gunar akan mengambil satu jam shot. Ada di luar biasa galau. Akan bahaya bola di arah tegak. Monster blok kali merau Farid. Hasil menyamakan kedudukan mencari 15 sama. Interdian kali ini masih mari hari. Bersiap akan melihat satu jam shot. Ada di luar biasa galau agar pelatih bahaya dan Lukman terbang melayang. Dari satu keuntungan yang bagi oleh Poncowati. Mainkan musiknya DJ. Kembali ke pertandingan, kita saksikan namanya Poncowati terus menjaga asa dan harapan untuk menangkan set yang keempat. Berbalik unggul, ada Madi Haring kali ini. Putar sudah kembali satu jam shot. Ada di luar biasa galau, agar Ari bahaya dan tegar. Masih dari blok namun kali ini touch ball. Dan kali ini block out, dapatkan satu keuntungan kembali untuk Perkasa Sakti. Hasil nyaman kedudukan, ada Tegar Samudra. Putar Singlu Bunda sudah lepaskan. Ada di garis sang libero, akan bola di adik kalian Royce Sarmedo. Hasil kan menggetarkan lini pertahanan dari Perkasa Sakti. Berbalik unggul 17-16. Ada Dimas Sanjaya. Tima-tima Singlu Bunda sudah lepaskan, ada di luar biasa tegar. Akan Ari bahaya dan bola pin. Langsung dibaca kembali kali variasi tubuh yang gagal. Tubuh bahaya dan Lukman.
gagal diamankan kali ini kembali diamankan kedudukan untuk Perkasa Sakti. Ada Lukman kali Persia fokus konsentrasi kali ini sudah lepaskan. Ada di luar biasa Rois akan adik kali ini back attack, namun apa yang terjadi? Gagal menyeberang dengan sempurna dan kali ini berbalik unggul untuk Perkasa Sakti 18-17. Ada Lukman kali ini sudah lepaskan. Ada di luar biasa akan adik baik dan ada satu kelas baik Rois sang itu balik kali berhasil menyamakan kita mencari 18 sama. Ternyata ada Roy Sarmito utama Sigul Bunda sudah lepaskan. Ada di luar biasa tegar akan Ari tiga dan Galo gagal di bendung. Balik kali ini pindah ke kembali untuk Perkasa Sakti. Kita bertiga kali ada Imam masih kita tunggu kali momentum berbalik untuk Perkasa Sakti unggul dengan margin satu angka. Tiba-tiba sulit bunda sudah lepaskan. Ada di sang libero angkat Rio kali dan Fare satu spike tajam gagal diantisipasi balik kali berhasil menyamakan kedudukan menjadi 19 sama. Balik tapi ada pergantian sang center kali ini Adi tarik keluar tinggal Ricky Keter dan sang kali itu nambah blok di depannya. Balik kali ini ada Fari putar Sigul Gunar akan mengambil satu jump shot. Ada di luar biasa tegar akan Ari kali ini bahaya Galo berhasil kali menerobos dua pintu blocker yang dibeli oleh tim dari Poncowati masuk di poin krusial. Kita sejak kali ini 29+ berbalik unggul untuk Perkasa Sakti. Ada Galo tim Sigul Gunar sudah lepaskan. Ada di luar biasa Roy sangkat Ari kali ada Hare hasil kali menjebol tiga meter blocker yang dilalui tim dari Perkasa Sakti. Sama kuat terjadi 20 sama. Ada Dew Arya tiba-tiba Sigul Bunda sudah lepaskan. Ada di luar biasa kali angkat Ari tinggi kali ada satu fight dari tegar masih jadi ada baru satu kanan. Ambil saya miskomunikasi namun masih bergore akan Ari tinggi kali ada Hare Nogi tajam kali berhasil robos 2 meter blocker yang beli oleh Perkasa Sakti berbalik unggul. Dan saja kali 21 ada Dio Arya sudah lepaskan. Ada di sang libero akan Ari kali dan satu fight Arya si bola tumbuh kali ini dari Perkasa Sakti malah berhasil menyabat kedudukan mencari 21 sama. Ada Ari sang sera fokus konsentrasi putar si kulit bunda. Kita saja harus digantikan bola. Kita bertiga masih kali sore Ari putar Sigul Bundar kali ini sudah lepaskan. Ada di luar biasa Roy sangat adik kali dan satu fight dari Hari hasil kembali menyamakan atau berbalik unggul untuk tim Poncowati 22-21. Ada adik kali ini tim Sigul Bundar sudah lepaskan. Ada yang jadi galau akan Are adik kali ini satu berapi dari Rizky Pai Haki Bali berhasil menyamakan kedudukan mencari 22 sama. Ada Rizky Baihaki tiba-tiba Sigul Bunda sudah lepaskan namun terlalu panjang dari satu keunggulan cuma didapat oleh tim dari Poncowati masuk di poin-poin penting 23-22 unggulnya satu angka. Ada Mali Hari sudah lepaskan. Ada di dari Galo akan Ari dan golak
dapatkan tiket ke partai final yang akan dihelat besok hari Selasa. Kita rentian kali ini ada Mali Hari sudah lepaskan. Ada luar biasa kalau habisan misalkan ada berbagai ada Hari jauh tempat ini. Ada diraih oleh tim dari Pocowati dengan nilai 25-22. Dan kali ini Pocowati berhasil melangkah ke partai final dengan dasar perkasa saat dengan skor 3-1. Saya akan reaksi jenak dan akan saya kembalikan kepada Pak Nur Sari. Wow.